Cara untuk membuat YouTube Shorts di Canva. Mari kita mulai. Seperti biasa, buka aplikasi Canva Korang dan create new YouTube Short. Pastikan dimension 1080x1920 pixel. Oke, jadi yang pertama, tentukan goals atau objektif Anda untuk short yang akan Anda buat. Sebagai contoh, Anda membuat short untuk promosi. Jadi tentukan goals atau objektif shot Anda, baru Anda kemudian step yang kedua merancang atau desain shot korang sendiri. Oke, sebagai contoh di sini kita buat shot tentang food. Jadi kita search di kolom sini, kita di design dan kita search food di sini, dan kita boleh cari video shot yang sesuai dengan keperluan kita di sini. Sebagai contoh, kita gunakan yang ini. By the way, di sini saya menggunakan Canva Pro, jadi feature-nya sangat banyak dan sangat recommend untuk orang yang serius dalam bisnis, boleh gunakan Canva Pro. Nah, di sini setelah kita sudah klik salah satu template, kita bebas untuk ubah semua elemen yang ada di sini. Kita bebas untuk ubah sesuai dengan yang kita suka. Termasuk untuk font dan juga untuk gambar yang ada di dalam sini. Jadi sesuaikan dengan creativity dan juga keperluan korang. Jadi kita coba lihat the final. Dan inilah YouTube Short menggunakan Canva. Semoga bermanfaat. Kalau Anda punya request, silakan komen di bawah video ini.